Mlebu babak turnamen audisi bulu tangkis PB Jarum, atusan peserta mulai nunjuk perjuangannya kanggo lolos ning babak selanjutnya. Salah siji tim pencari bakat Tontowi Ahmad nyebut, peserta audisi bulu tangkis 2023 apik kelompok U11 lan U13 duwe potensi sing dhuwur. Mlebu tahap turnamen dino keloro audisi umum PB Jarum 2023, atusan peserta sing lolos tambah iso didelok lan golek perhatian tim pencari bakat. Kanggo golek kriteria peserta sing iso lolos ning tahap berikutnya, Tontowi nilai ning tahap screening, dadi tahapan penilaian sing uga ketat. Lan sakwise mlebu tahapan turnamen, peserta audisi mulai ketok jelas kemampuane. Karo perjuangannya saka turnamen, iso nentukno kanggo entuk golden ticket ning audisi umum PB Jarum tahun iki. Nanging meski kaya ngono, tim pencari bakat wis ngantongi sejumlah jeneng peserta sing bakal entuk super tiket. Tontowi bocorno kriteria sing entuk jalur super tiket yaiku peserta sing kalah saka turnamen, nanging duwe skill lan daya juang sing dhuwur saka turnamen ning audisi umum PB Jarum 2023. Yang menjadi pakem penilaian untuk lolos ke Golden itu apa? Ya pasti cara mainnya ya. Cara mainnya seperti apa? Kalau saya pribadi, cara main seperti apa, fokusnya apa, postur tubuhnya seperti apa, pukulannya seperti apa, footworknya seperti apa. Ketika permainannya bagus tapi nilainya kalah saat itu? Ya bisa jadi pertimbangan. Kalau memang dari segi pukulannya, dari segi posturnya, dari segi itu jadi pertimbangan buat kita. Dan itu nanti yang bisa dapat Golden Ticket ya mungkin seperti itu. Mereka bagus sesuai dengan kriteria kita, tapi ternyata kalah gitu. Itu kan masih bisa dipoles untuk bisa lebih bagus lagi nanti. Jadi nggak mematok bahwa oh ini kalah, ya udah berarti gugur, itu nggak mesti. Tapi kan misalnya posturnya jadi bagus, pukulannya jadi bagus, semangatnya ada, itu bisa jadi pertimbangan. Peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 percaya yen peserta jebolan audisi umum sing kegabung saka PB Jarum iso dadi pahlawan bulu tangkis Indonesia sing duwe segudang prestasi. Owi uga pesen karo peserta sing durung kasil supaya ora patah semangat lan terus berjuang lan mersiapno awak kanggo melu audisi umum bulu tangkis PB Jarum sing bakal digelar tahun berikutnya. Mas Rukin, Simpang 5 TV.